bagian coil guys. Bagian coil ini posisinya di dalam sini ya. Jadi saya mau mengecatnya guys ya guys. Udah kita lepas. Kotor sekali ini kelihatannya. Semprasun, balik lagi dengan saya Roni Raymond. Pada video kali ini saya mau mengecek bagian coil guys. Oke. Bagian coil ini posisinya di dalam sini ya, agak mumpet gitu. Iya. Jadi saya mau mengecatnya guys, karena ini kadang pengapiannya itu kadang muncul, kadang tiba-tiba hilang gitu. What? Mungkin karena ini orinya ya udah lama, cukup awet juga. Belum saya periksa lagi gitu di bagian coilnya ini. Sekarang saya mau coba memeriksanya guys. Good job. Kita lepas dulu. Karena posisinya agak ngumpet ya. Jadi agak sempit gitu. Susah. Kita coba bongkar dulu ininya guys. Nah ini dia guys, sudah kita lepas. Kotor sekali ini kelihatannya. Nanti kita coba bersihkannya dari kerak-kerak yang berkaratnya itu. Kita periksa ini. Bagian kompresinya. Halo. Kita buka. Dan ini karetnya kita bersihkan dulu, guys. Kena panas. Agar tidak menghambat jalur, agar tidak menghambat setrumnya ya, kita bersihkan dulu dari kotoran berkarat ini. Biasanya itu terkendalanya tuh di sini ya, bagian cangkong busi. Kita pasang lagi bagian cangkong businya.
Ini sudah lebih kembali, guys. Sudah saya bersihkan ini dari kerak-keraknya, lumayan agak bersih. Ininya juga, guys, kita bersihin dulu dari kotorannya. Oke, guys, kita pasang kembali ya. Ini sudah saya bersihkan. Nah, ini agak sempit. Kita tes pengapiannya, guys. Oke, guys, karena sudah normal, kita pasang kembali. Oke, guys, jadi caranya seperti itu ya untuk mengecek koil apabila setrumnya kurang gitu. Biasanya harus dibetulnya itu bagian kop sama yang tadi terkendala karat. Jadi harus dibersihkan ya, karena itu sangat menghambat sekali gitu ke pengapiannya. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya mengenai koil ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.